Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Wahluqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini surah Hamim yang keempat. Lima. Surah Hamim yang kelima. Ghafir, Fusilat, Syura, Zukhruf, Dukha yang kelima. Surah Hamim yang kelima. InsyaAllah kita baca, semoga Allah beri kefahaman serta beri taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hammim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Surah Ad-Dukhan ialah menjawab kesamaran yang keempat. Dia ada lima surah, keempat. Yang pertama ibu dia surah Ghafir, iaitu tauhid fi doa, tidak boleh sama sekali menyeru kepada selain Allah. Surah Hamim yang kedua, kesamaran yang pertama, kami seru selain Allah pun berjaya berkesan. Maka Allah jawab, berjaya atau berkesan kamu menyeru kepada selain Allah adalah dengan kemurkaan Allah. Itu kesamaran pertama. Kesamaran kedua surah Asyura, golongan ini mengatakan kami menyeru pun kami surah Asyura dia kata kami menyeru pun bukan sekadar kami menyeru, kami pun ada ilmu, ada dalil bukti kami untuk menyeru kepada selain Allah ini. Allah jawab kesamaran mereka, ilmu kamu tidak berdasarkan dalil bukti yang sahih daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis yang sahih, maka ilmu kamu adalah ilmu yang tak betul kerana penerangan ataupun huraian dia tidak sebenarnya menghuraikan apa yang Al-Quran diturunkan dan juga apa yang di hadis yang diturunkan. Dua kesamaran. Kesamaran yang ketiga dijawab oleh surah ditimbuk oleh surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, kesamaran kami ialah kami tidak menyeru minta disempurnakan hajat ataupun minta diselesaikan masalah. Cuma kami menyeru ialah kami menyeru untuk memohon syafaat saja. Bukan minta hajat, bukan saja, kerana kami beranggapan golongan-golongan kami seru ini rapat dengan Allah, maka atas dasar hubungan mereka juga rapat dengan Allah, maka Allah dipanggil syafa'at qariyah, Allah kesian belas, Allah kasih sayang dengan golongan-golongan yang kami seru ini, maka Allah memberi syafa'at tersebut. Allah beri keizinan kepada yang kami seru ini memberi syafa'at kepada kami atas dasar Allah terkesan ataupun kasih sayang kepada golongan-golongan apa dengan Allah ini. Maka Allah jawab dalam surah Az-Zukhruf, kesamaran mereka, penyeruan mereka memohon syafaat daripada selain Allah, Allah kata tidak ada sama sekadar agama yang ada ialah syafaat bil izni. Setiap syafaat mesti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana syafaat akan diberi kepada man syahida bil haqq, itu sesiapa yang mati dalam tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kesamaran-kesamaran, tiga kesamaran. Hari ini kesamaran yang keempat, surah Ad-Dukhan. Kesamaran dia berbunyi, dia kata kami bukan menyeru minta syafaat, tetapi penyeruan kami ialah supaya orang yang kami seru, iaitu orang yang mati, boleh mendengar dan boleh mengetahui apa yang kami seru walaupun dia mati. Yang kedua,
mereka juga boleh menyelesaikan masalah kami bila dia mendengar. Mereka boleh bertanggungjawab menyelesaikan segala masalah dan menyempurnakan segala hajat kami, walaupun mereka mati kerana mati mereka Allah bagi kebenaran kepada mereka atas dasar rapat dengan Allah, boleh mendengar dan boleh melihat. Itu dia punya kesamaran dia. Maka Allah jawab, Allah kata orang yang mati tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat kecuali yang Allah nyatakan dengan dalil bukti boleh mendengar, boleh melihat, sebagaimana yang ketika berlakunya perang Badar, iaitu ketika Nabi ziarah orang yang mati perang Badar yang diletakkan selongkok dalam satu kolam, semua sekali 70 orang sebut. Maka Nabi bertitah, Nabi kata sekarang kamu dah menemui apa yang aku cakap masa atas dunia dahulu. Allah telah menunaikan janji dia untuk menghukum kamu sebagaimana yang aku cerita mata dunia dulu. Terkejut Sayyidina Umar, wahai ya Rasulullah, kan orang mati tak boleh mendengar, kenapa kamu menjadi macam itu? Maka Rasulullah kata memang Allah bagi untuk aku untuk bercakap dengan ini dan hanya untuk aku sahaja. Maka itu khusus untuk Nabi sahaja, mujizat Nabi SAW. Hujah kedua yang ramai juga orang mengatakan orang mati boleh mendengar, orang mati boleh mengetahui, ialah mereka berdasarkan hadis yang satu kali tu bila dikebumikan maka tak sampai, maka mayat itu mendengar terompah ataupun selipar tiga kali langkah, maka mereka mendengar, malaikat pun datang untuk menyoal mereka. Itu hujah mereka. Maka hujah itu pun sama, hujah itu merupakan khusus, merupakan khusus untuk itu saja dan tidak ada selepas itu. Kerana banyak dalil-dalil yang lain sekali, terutama dalil qati' daripada Al-Quran dan surah Az-Zukhruf dan surah Fatir sebagai contohnya, menceritakan orang yang mati kamu seru pun dia tak dengar, orang yang mati kamu doa pun dia tak dengar, minta pun dia tak boleh selesaikan masalah kamu. Begitu juga dengan surah Fatir, tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati kerana orang yang mati tak boleh mendengar. Begitu juga dengan hadis Aisyah, banyak sekali memutamakan yang orang mati tak boleh mendengar, apatah lagi nak menyelesaikan segala masalah ataupun menyempurnakan hajat sebagaimana doa yang hidup kepada orang mati tersebut. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang berselisih mengatakan salam bagaimana, maka ada juga segelintir ulama mengatakan hanya sekadar dia mendengar orang bagi salam saja, tak lebih daripada itu. Maka atas faktulah banyak sekali masyarakat sekarang ini, terutamanya masyarakat yang berpegang dua konsep hayati dan mamati. Ini penting banyak sekali masyarakat yang menganggap orang mati itu hayati, orang mati itu hidup, boleh mendengar, boleh melihat dan boleh membuat keputusan pada pandangan dia. Maka mendengarnya orang mati, melihatnya orang mati, sebenarnya orang hidup orang mati dalam alam yang berlainan. Dia alam barzakh, kita alam dunia berbeza, amat-amat berbeza sekali. Maka menjawab persoalan mereka ini, dakwa surah Ad-Dukhan untuk mengetahui adakah orang mati boleh mendengar, adakah orang mati boleh melihat. Maka Allah jawab dalam ayat yang ke-6, Allah kata apa? Innahu, sesungguhnya huwa, hanya Allah saja, as-sami'u al-alim, hanya Allah saja yang maha mendengar dan maha melihat. Selain Allah tidak ada yang maha mendengar atau maha melihat. Yang maha tadi merupakan ketauhidan. Sekiranya kita mengatakan makhluk yang lain juga boleh mendengar, maha melihat juga sebagaimana orang demam tadi, maka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana meletakkan sifat-sifat Allah kepada orang yang makhluk-makhluk yang mati tadi. Maka itulah konsep dua perkara ini, kena jaga-jaga kita. Maka jalan paling selamat, takut tergelincir akidah kita, maka jangan sekali kita menyeru orang mati dengan cara minta tolong dia, dengan cara untuk menyelesaikan segala hajat-hajat, menyempurnakan segala masalah, pergi di kubur merayu, meminta tolong dia, berbincang dengan dia,
ya sekian-sekian, kami ada masalah sekian-sekian, atau bahkan kita pergi jumpa nak merayu, meminta merintih apa-apa sekalipun dengan keluarga-keluarga kita pun, pasal orang yang mati tak boleh mendengar dan orang yang mati tidak boleh melihat, kerana hanya sifat Allah saja yang maha mendengar dan maha melihat. Itu dia punya, dia punya dakwah surah Ad-Dukhan. Tak timbul, maka timbul konsep orang mati, mati, orang hidup, dihidup yang berbeza alam ketika itu. Jelas, maka kita tengok, kita baca ayat dia. Itu merupakan dakwah dia, maka huraian-huraian kita nanti tak akan lari daripada dakwah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim, hanya Allah yang maha mengetahui huruf muqatta'ah ini. Yang kedua, Allah bersumpah dengan kitab. Wal kitabul mubin. Inilah kitab Al-Quran yang amat-amat jelas. Demi kitab Al-Quran yang amat-amat jelas. Amat-amat membentuk, menunjukkan apa yang betul, apa yang tak betul. Tapi kenapa hamba jelas seumpama ini, kamu masih lagi tidak nak merujuk kepada kitab-kitab Al-Quran untuk menentukan dalil-dalil kamu mengatakan orang mati itu masih hidup, orang mati itu boleh mendengar dan orang mati itu boleh melihat lagi, dan orang mati itu boleh bertindak balas dengan menyempurnakan segala masalah kamu, dan menyempurnakan hajat kamu dan menyelesaikan masalah kamu. Demi kitab Al-Quran, yang di kitab Al-Quran tidak ada perkara-perkara tersebut, dan kitab Al-Quran ini siapa di kitab Al-Quran? Allah cerita ke kitab Al-Quran ialah inna anzalnahu, inna, maka sesungguhnya kami anzalnahu, yang menurunkan hu dhamir kepada Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Al-Quran ini bila fi lailah, pada malam mubarakah, pada malam penuh keberkatan. Maka ahli-ahli tafsir menafsirkan, walau banyak tafsir sekali, dan sepakat mereka mengatakan malam Al-Quran diturunkan ialah malam 17 Ramadan, turun daripada Lauhul Mahfuz kepada apa tu, Baitul Izzah, yang ni langit dunia, bukan langit sini, ya, langit dunia sana. Daripada Lauhul Mahfuz turun kepada Baitul Izzah, dan daripada Baitul Izzah langit-langit dunia turun kepada Nabi berperingkat-peringkat, 13 tahun di Mekah, dan 13 tahun sebelum hijrah, 10 tahun selepas berhijrah. Dan Al-Quran itu Allah kata kitabun mubarakun, kitab yang penuh berkah. Berkahnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran, dah Allah ceritanya tarikh penurunan pun amat-amat berkah. Usahkan apa, setakat tarikh yang ni 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar tersebut, tak? Maka sesiapa yang beramal pada malam tersebut, maka Allah gandakan lebih lagi daripada 1000 bulan. Maknanya, tak? Nak tengok sejauh mana hebatnya Al-Quran, berkatnya Al-Quran. Tarikh penurunan Al-Quran pun lebih daripada 1000 bulan kalau orang beramal pada tahun penurunan tersebut. Masya Allah, hebat, tak? Apatah lagi kita baca Al-Quran, apatah lagi kita beramal dengan Al-Quran, apatah lagi Nabi dianggap Nabi bila dia menyebar ayat-ayat Al-Quran. Dilantik Nabi, malaikat menurunkan wahyu, Allah lantik penghulu segala malaikat. Sesiapa saja terlibat dengan Al-Quran, pasti Allah akan mulia dia. Ini hebatnya Al-Quran. Yang kita rasa tak ada apa-apa lah. Pegang Quran simpan kat rumah saja. Jangan-jangan sekali buka baca saja. Itu je. Tidak berusaha nak betul-betul faham, nak betul-betul ambil apa ibrah dia. Hebatnya Al-Quran. Maka kena usaha lah. Pasal Allah nyatakan amat-amat hebat, amat-amat mulia, amat-amat berkat Al-Quran ini. Walau bagaimanapun, memandangkan mulianya, memandangkan berkatnya, memandangkan tidak boleh tolak bandingnya, Allah kata inna kunna munzirin, sesungguhnya kami dengan kitab yang amat mulia, dengan kitab yang amat berkat, berkat, Allah kata kunna munzirin, ianya adalah peringatan daripada kami. Maka sesiapa yang memandang ala kadar dengan ini kitab, yakni tidak berusaha nak memahaminya, memuliakannya dan nak mengambil pengajarannya, maka aku akan humban dia ke dalam neraka jahanam.
Sesiapa yang betul-betul mengamalkan Al-Quran, menerima peringatan-peringatan ini, memahami peringatan ini, yakni bersungguh-sungguh berjuang dan sabar dalam memahami dan menyebarkan ayat Allah, maka aku bagi dia syurga. Dua aja. Munzirin, peringatan. Sesiapa yang tak cana, neraka jahanam. Sesiapa yang cana, aku bagi syurga. Selesai masalah. Jadi kebanyakan hambanya tidak mengambil iktibar daripada ayat-ayat yang seumpama ini. Pasal apa? Dia tidak, ayat semacam ini tidak masuk, tak mesap. Tak mesap dalam jiwa dia, tak sebati dengan jiwa dia tentang peri pentingnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Fiha yufraqu, maka di dalamnya juga, di dalam Al-Qur'annya juga, yufraqu kullu amrin hakim, dipisahkan segala-gala atas perkara-perkara hikmah, ada perkara-perkara hikmah, atas perkara-perkara takdir berbagai-bagai, ketika itu diturun juga bersama-sama dengan Al-Quran tersebut. Jadi bila baca Al-Quran, berdoa semasa baca Al-Quran, maka segala takdir, segala ketetapan yang Allah telah letakkan akan berubah. Mana-mana yang berubah, Allah kata akan berubah. Mana-mana tak berubah, tidak akan berubah. Ini hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah kata amran, iaitu perkara min indina, di sisi kami saja yang boleh decide perkara itu. Hanya Allah saja yang berkuasa atas perkara tersebut. Inna kunna mursilin, sesungguhnya atas kuasa kami juga untuk memuliakan Al-Quran kepada semua sekali hamba-hamba aku, maka kami juga melantik seorang Rasul, yakni Muhammad, untuk membaca kitab tersebut. Sesiapa yang memenuhi tuntutan Al-Quran tersebut, baca sebagaimana Nabi ajar, maka insyaAllah dialah kami punya tugas untuk melantik Rasul tersebut. Jadi, bila Rasul baca ayat-ayat Allah kepada umatnya, yakni kepada hamba aku, yakni kitab Al-Quran, maka Allah kata rahmatan min rabbika, maka itulah tanda rahmat. Nabi baca ayat-ayat Allah kepada umatnya, yakni Allah kata rahmatan min rabbika, rahmat daripada Tuhan untuk menyampaikan Al-Quran ini, maka Allah kata aku akan bagi rahmat kepada atas dasar tabligh atau atas dasar isi-isi daripada Al-Quran yang dibaca dan difahami dan didengar dan diambil pengajaran tersebut, maka baru dapat rahmat. Rahmat daripada Al-Quran tersebut. Jadi rahmat inilah nak bagi syurga. Rahmat syurga bukan diberi atas dasar amalan kita, atas dasar rahmat ini. Yang ini rahmat Allah kata, Rasul aku, baca ayat aku, kamu faham, kamu dengar betul-betul, maka itulah rahmat dia. Rahmat daripada aku, akan bagi rahmat pada orang yang hamba yang nak berjuang untuk atas dua perkara ini. Yang ini ikut amalan Rasul, ikut akhlak Rasul dan faham apa yang Rasul cerita yang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa innahu, sesungguhnya huwas sami'u, dialah yang maha mendengar atas apa pembacaan daripada hamba yang baca Al-Quran tadi, doa dia tadi, dia maha mendengar dan maha melihat atas apa rintihan atau apa maksud hamba dia tadi. Yang kedua, Al-Alim, dia maha mengetahui, bukan setakat mendengar saja, boleh menyelesaikan segala masalah dia, boleh sempurnakan hajat dia. Dengar sambil bertindak balas, inilah Allah. Tetapi selain Allah tidak ada. Tapi kenapa wahai hamba, dah kamu tahu dah Allah saja yang maha mendengar, Allah saja maha mengetahui dan boleh segera menyelesaikan segala masalah, boleh menyempurnakan hajat kamu, kenapa kamu masih menyeru kepada selain Allah lagi dan kamu beranggapan selain Allah tersebut ada sifat-sifat Allah maha mendengar dan maha mengetahui? Kenapalah kamu menempah kesyirikan? Sedang kamu tahu dosa kesyirikan ialah masuk neraka kekal kalau kamu tak bertaubat. Jadi bila Allah memperkenalkan dia sahaja maha mendengar, dia sahaja maha melihat, dia sahaja maha boleh bertindak balas, maka Allah kenalkan sifat-sifat dia. Yang ini Allah lah Rabbis sama, dari akli ya, Rabbis samawati, Allah lah yang Tuhan di langit dan di bumi. Dia menguasai langit, menguasai bumi, tidak ada ilah-ilah lain selain dia. Wama bainahuma, dan di antara keduanya, antara langit dan bumi, tengah-tengah pun bawah penguasaan Allah juga. Langit pun Allah, kerajaan Allah, bumi pun kuasaan Allah, tengah-tengah pun kuasaan Allah juga. Semua kerajaan milik Allah. Dah. Sebab tu bila hari kiamat nanti,
kumpul semua manusia, Allah cabar. Allah bagi mereka sebagai suara. Apa dia? Limanil mulkul yaum. Siapa raja pada hari ini? Maka sunyi senyap. Senyap takut semua nak bertanggungjawab. Orang raja-raja yang hebat di dunia dahulu, orang yang ramai pengaruh masa dunia dahulu, bila Allah cabar dengan mengeluarkan suara limanil mulkul yaum, siapa raja, siapa raja, siapa penguasa, siapa yang berkuasa pada hari ini? Semua tak mampu. Takut semua sekali, takut semua sekali. Maka lah sekali Allah kata, lillahil wahidil qahar. Akulah raja, akulah yang maha berkuasa pada hari ini. Maka takut melutut al-jathiyah, melutut semua sekali manusia, makhluk-makhluk semua sekali, ya. Itulah hebatnya Allah, kebesaran Allah yang ceritakan. Dialah raja di langit, dialah raja bumi, dialah raja pada hari kemudian, dialah raja pada di antara langit dan bumi tersebut. In kuntum muqinin. Jika kamu ialah, kamu perlu meyakini dengan perkara-perkara ini. Tapi perkara-perkara ini kalau kita tak baca, tak bertadabur berulang kali, tak masuk, macam tu je. Ha, tidak ada, tidak ada kita tengok langit, tengok bumi, hanya sekadar tengok saja. Tidak ada, tidak ada kita rasakan Allah berkuasa buat langit bumi untuk kita, tidak rasa berasa nak bersyukur di atas anugerah yang diberi atas penciptaan langit, penciptaan bumi dan penciptaan apa-apa yang ada di langit dan bumi ini. Ha, maka itu bab langit bumi, dalil dalil akli, dalil akli afaki. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, dan Tuhan yang juga yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illa, tidak ada ilah yang lain melainkan Dia saja yang huwa yuhyi, yang menghidup dan yang mematikan. Menghidup, mati, Allah mencipta semua sekali, dan dipanggil dalil nak dalil akli anfusi. Allah cipta kita, Allah jaga kita, Allah hidup kita, Allah mati kita atas dasar manusia, dipanggil dalil akli anfusi, untuk akal kita berfikir. Oh, langit, langit bumi, alam saja, manusia pun kerajaan Allah juga yang buat. Ha, kena yakin seronoknya, sempurnanya penciptaan kita, nah, dan Dia juga akan mati kita, dan Dia juga hidup kita. Banyak balas jasa Allah. Jangan sekali-kali kita dapat merasakan kita dihidupkan 60 tahun, 70 tahun, tetapi untuk menderita selama-lamanya. Jangan sekali-kali, eh. Jangan sekali-kali tujuan kita hidup ini untuk menempah penderitaan. Kerana, kenapa? Kerana tidak menggunakan peluang untuk mempelajari, memahami, beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fail kita menggunakan akal kita untuk Al-Quran, menyebabkan ruh kita lebih hina lagi pada binatang, maka selayaknya kita dibakar, najis dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka seolah-olah kita hidup di dunia untuk dihukumi neraka selama-lamanya. Semoga Allah jauh kita daripada sifat-sifat seumpama itu. Akal kita mesti digunakan untuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhanlah, la ilaha illah, hanya Dia saja, la ilaha illahu, tidak ada yang melainkan Dia, dan Dia jugalah rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dan Tuhan pada tok nenek kita yang dahulu-dahulu lagi pun Dia yang esa juga. Ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana bila Allah cerita begini sekali, Allah cerita Dia maha mendengar, Dia maha melihat, Dia maha bertindak balas, Dia yang maha boleh bagi segala-galanya, Dia yang berkuasa langit bumi, Dia yang berkuasa menghidup dan mati kuasa-kuasanya, tetapi sebahagian besar manusia kurang, masih lagi baca semacam ini tak masuk. Dia masih lagi leka dengan dunia. Bila leka dengan dunia, dia ragu-ragu, dia ragu-ragu, masih dalam keraguan, dan dia masih lagi bermain-main dalam perkara agama. Bila diuji sikit saja, dia dah tak sabar, maka dia mula mencari, menyeru kepada selain Allah. Bila ada hajat sikit minta dengan Allah, Allah tak makbulkan, dia mula mencari nak sempurnakan hajat dia, menyeru kepada selain Allah. Inah fi'il manusia, tak sabar. Sama ada diuji pun tak sabar, dibagi nak hajat pun dia tak sabar. Itulah fi'il manusia. Pasal apa? Pasal fi'il manusia ini nak keindahan, nak kegembiraan, nak segera diselesaikan masa dunia, kerana dia merasakan dunia ini tempat yang indah, tempat yang lama hidup, tempat yang dia nak bergembira selama-lamanya. Keyakinan akhirat tak ada kerana dia ragu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikut, balhum fi syakin yal'abun. Mereka tidak meyakini kerana tidak berulang kali, tidak hari-hari mendengar Al-Quran, jadi keyakinan tidak masuk dalam hati mereka. Bukan setakat tak masuk, balhum, bahkan mereka fi syakin yal'abun, masih lagi bermain dengan
Tak apa lama lagi. Masih lagi ragu atas perkara-perkara agama. Maka atas perkara-perkara ini mereka buat perkara-perkara syirik. Nabi ajar ayat-ayat Allah, mereka bangkang, mereka tolak, mereka buat berbagai propaganda nak bunuh Nabi, nak halau Nabi. Nah, orang Nabi, sahabat-sahabat Nabi nak mengajar ayat-ayat Allah, dia pergi pukul, dia pergi halang. Jangan dengar. Pasal apa? Pasal dia takut bila dengar Al-Quran, maka amalan-amalan mereka akan diperbetulkan, bercanggah dengan akidah mereka. Mereka masih lagi buat perkara-perkara ini. Mereka menghalang daripada Al-Quran disebarkan kepada masyarakat. Kesan mereka menghalang ilmu Quran inilah yang menyebabkan Allah turunkan bencana kepada mereka. Dan Nabi pun sering berdoa, dah berdoa supaya Allah turun azab juga kepada, nak ajar sikit kepada orang Arab Mekah ini. Maka direkahkan cerita, dalam satu peristiwa berlaku satu kemarau panjang di Mekah. Ada riwayat mengatakan 7 tahun. Sebagaimana kemarau yang menimpa negeri Mesir bawah pemerintahan Raja Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi menteri kewangan, 7 tahun kemarau, begitu juga di Mekah 7 tahun kemarau. Ketika itu air kering kontang, tidak ada air langsung, mereka nak minum air terpaksa sembelih unta, minum air-air dalam darah unta dan bonggol unta. Itu je. Maka atas dasar inilah mereka tahu bila kemarau, bila benda-benda besar, kena jumpa Allah, kena minta doa dengan Allah. Maka mereka pergi jumpa Muhammad, kata Nabi di Madinah. Mereka pergi jumpa Muhammad, wahai Nabi, wahai Muhammad, dekat kepada Nabi lah. Mereka percaya, tolong berdoa kepada kami supaya kurangkan masalah kemarau ini. Sama ayat semalam. Kalau Allah, semalam kan? Kalau Allah selesaikan masalah kemarau, kami akan beriman. Nampak tak? Sama tak dengan semalam? Nabi Musa pun sama. Bila jenis 9 jenis musibah, dengan darahnya, dengan kataknya, dengan berbagai-bagai 9 musibah Allah turunkan untuk orang Yahudi, maka dia pergi jumpa Musa. Wahai Musa, tolong berdoa dengan Tuhan kamu supaya kurangkan musibah ini, kami akan beramal. Sama dengan Nabi pun, bukan sama, tapi ada juga dia berdoa sendiri. Pasal bagi orang Arab ini, perkara-perkara besar Allah, perkara-perkara kecil selain Allah, maka dia berdoa. Kita baca lah. Tak. Fartaqib yaumatatis sama'u. Oleh itu tunggulah wahai Muhammad masa doa kamu. Atas dasar mereka buat maksiat ini, mereka buat perkara-perkara kesyirikan ini, tunggu. Tunggu apa? Aku akan mengabulkan doa kamu wahai Muhammad. Iaitu di mana? Yatis sama'u, ketika sampai langit, bidukhon, ya, namun surah dukhon, asap, macam asap bila kemarau lama, seumpama asap. Macam kita kalau kemarau lama, kita ada jerbu. Jerbu dah, jerbu asap berkumpul. Pasal kemarau lama sangat, hujan tak tolak asap keluar, maka ketika itulah Allah kata, fartaqib, tunggulah, yati sama'u bidukhanin, ketika asap-asap tebal akan nampak di langit itu, yang jelas, yang menyebabkan nyata inilah musim kemaraunya, yang menyebabkan bila kemarau, menyebabkan satu kebuluran yang amat dahsyat, di mana berlaku satu bencana ekonomi di Mekah itu. Yaghshannas, akan menimpa semua umat manusia ketika itu. Haza azabun alim, ialah azab-azab yang amat menyakitkan kerana turun bencana kemarau yang Allah turunkan untuk mereka sedar, mereka insaf untuk orang Arab ini. Tengoklah, bila berlaku kemarau, orang Arab tahu, dia mula berdoa kepada Allah. Dia kata apa? Rabbana, tengok dia berdoa ni pasal benda besar. Kalau benda kecil-kecil, sesak dalam untang ke, nak pergi tangkap ikan ke, nak pergi buat lain ke, dia kata memadai dengan wali-walinya. Ya Syekh, penjaga hutan, anak cucu nak lalu, itu je. Tapi kalau perkara besar, apa dia kata? Anna, Rabbana, wahai Tuhan kami, ikshif annal azab, hapuskan azab ini. Ikshif annal azab, hapuskan azab ini untuk kami. Kalau kamu hapuskan wahai Allah, tengok ni, sama dengan semalam, sama dengan Yahudi. Sebiji Yahudi kata, inna mu'minun, kami akan beriman. Dia jual, dia ugut Allah, dia ugut nak dunia ini. Kalau bagi dunia, baru dia nak beramal. Kalau aku kaya, kalau aku kena apa-apa, baru aku nak pergi buat haji. Kalau aku dapat sekian-sekian, baru aku nak pergi solat. Dapat dunia, baru nak pergi buat. Sedangkan itu syariat, itu arahan Allah. Dia kata, kalau aku dapat dunia dulu, baru aku nak buat benda akhirat. Nampak tak demo ni? Sama konsepnya. Orang yang
mengugut Allah. Orang yang amat berkira dengan Allah, nak buat agama, nak buat amanat, nak dapat dunia dulu. Pasal dia penting sangat dunia. Tapi bagi, bagi dunia, lagi dia lalai leka. Bagi selesaikan azab, semua sama mereka akan lupa balik. Itulah sifat manusia, iaitu cepat lupa dah. Dulu apa dah, itu dia panggil harpak dah. Apa? Haprak. Haprak. Manusia ni cepat lupa dengan segala nikmat dia, segala azab dia. Hilang azab, hilang masalah, mereka akan buat lagi. Inna mu'minu, kami akan beriman kalau selesai perkara ini. Tengok Allah kata, Allah kata apa? Anna lahumu zikra, man, bagaimana mereka dah boleh ingat perkara-perkara ini bila aku hilangkan azab? Pasal apa? Mereka ini selesai bagi nikmat, selesai masalah pun akan kembali pada perangai balik. Kenapa? Waqad ja'ahum rasulun mubin. Dalilnya, rasul-rasul datang kepada mereka, ajar ayat-ayat Allah yang begitu jelas sekali, baca ayat Al-Quran kepada mereka, maka mereka tetap tidak beriman. Mereka tetap tak berminat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di dalam kitab Al-Quran tersebut jelas, keterangan-keterangan jelas nyata, semuanya benar, tapi mereka juga sepatutnya cukup baca ayat Allah, cukup untuk mereka beriman, tapi mereka tak pandang pun perkara-perkara itu, malah mereka halang orang lain daripada nak membaca, nak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah, jadi bila Allah, lama-lama Allah kurangkan juga kemarau tersebut, mereka kembali balik pada perangai lama. Mereka masih lagi tak nak terima Al-Quran, tak nak terima Nabi. Nabi tetap tidak berputus asa, tetap juga baca ayat-ayat Allah kepada mereka. Bila Nabi baca ayat Allah kepada mereka, ada hanya golongan-golongan apa? Golongan-golongan bawah-bawahan yang ikut Nabi, yang besar-besar muka-muka tak ikut. Maka thumma kemudian tawallau anhu, mereka berpaling engkar lagi. Mereka berpaling engkar lagi lepas dibagi, diselesaikan masalah, kembali pada perangai balik. Waqalu, bukan setakat itu saja. Waqalu, mereka berkata, mu'allamun, kamu ni Muhammad bukan pandai pun. Entah kamu ni belajar daripada mana-mana. Kamu ni diajar oleh orang lain, kamu ajar kepada kami. Ha, dia kata, bukan daripada Allah Al-Quran ni. Entah-entah kamu pergi Yahudi mana ajar kamu, kamu hafal-hafal, kamu balik cerita kepada kami. Ha, tak betul. Kamu pun orang ajar kamu ni. Bukan kamu, Allah bagi. Yang kedua, majnunun, kamu ini orang yang gila. Ha, dahsyat, semoga Allah dahsyat betul. Ha. Semoga Allah laknat mereka lah ni. Majnun, ni orang gila ni. Cerita benda sama. Hari-hari Allah Esa, hari-hari dia Rasul, hari-hari ada akhirat. Cerita benda sama ya. Orang yang cerita benda sama ini orang yang gila ni. Ha, apa dia kata? Majnun. Itu PL orang jahat ni, dia akan tuduh benda macam ni. Bila kita bercakap benda sama, tak? Syurga, neraka, tauhid. Ha, dia kata, oh gila tu, cakap benda sama hari-hari. Ha, sedangkan dia tak faham konsep Al-Quran, kena cerita benda yang sama hari-hari, pasal dia merupakan peringatan. Tidak ingat sikit, maka syaitan akan masuk. Ha, ingat, barulah malaikat akan masuk. Kita cerita dulu dah. Maka Allah akan utuskan malaikat duduk bersama kita kalau kita hari-hari diperingatkan. Lupa nak ingat, syaitan akan ambil peluang masuk menjadi kawan setia kita. Maka itulah kena, tapi dia duduk gila. Masya Allah. Maka macam itu, maka Allah jawab persoalan mereka atas dasar sifat mereka macam ini. Innaka syiful azabi, maka bila kami hapuskan azab tersebut biqalilan, sikit pun, maka innakum aidun, kamu tak kembali pada perangai kufur lama tersebut. Pasal kedegilan orang Arab, kedegilan atas dasar kesombongan dia, atas dasar suka membantah, atas dasar mereka dengki, pasal mereka orang kaya-kaya, orang hebat, tiba-tiba Quran itu pada orang yang lemah semacam ini. Mereka tak suka. Mereka nak orang guru-guru ini orang yang hebat, orang ada sakti, orang ada kuasa ajaib. Itu kehendak mereka, itulah kehendak orang-orang yang sombong ini. Maka ketika itulah, maka Allah bagi tahu dah, yauma, pada suatu hari dah, pada hari mana kamu mengulang-ulang kejahatan kamu tersebut. Maka dalam perang Badar, setelah
tahun berapa hijrah, maka berlaku perang Badar. Bila berlaku perang Badar, maka Allah nukilkan yaumana batishul batshatal kubra, maka pada suatu hari kamu akan dibinasakan di mana semasa kami timpakan dengan paluan yang paling besar, dipanggil paluan, maka di mana 70 pemuka Arab Allah suruh keluarkan daripada Mekah kerana tak nak kotorkan kota Mekah dengan najis. Pemuka-pemuka najis yang orang nak lawan Al-Quran, Allah halau dia. Allah halau dia keluar daripada lembah Badar, berperang lembah Badar, maka di situ mereka dibunuh. 70 orang mereka diletak satu apa tu, kolam untuk timbuh mereka tersebut. Sama tak dengan golongan Nabi Musa dulu? Dah, golongan Nabi Musa yang golongan Fir'aun, maknanya bila Allah nak bunuh, nak hapuskan dia, Allah tak nak kotorkan bumi Mesir, maka Allah masukkan dalaman nak marah dengan Nabi Musa, semangat berkobar-kobar nak tangkap Musa, maka Allah masukkan hati mereka seperti itu, nak bunuh mereka, Allah akan halau. Yang ini dimasukkan perasaan nak marah, maka dikejar Musa hingga ke laut, maka ditenggelamkan najis. Maka sama pattern dia. Najis tak sepatutnya berada dalam bumi Mekah, najis tak sepatutnya ada di bumi Mesir, najis layaknya dibakar, diumbarkan tempat untuk dibakar semacam itu. Seumpama sampah sekarang lah, maka orang yang tidak ada ruh Al-Quran dalam jiwa dia tak layak dipanggil najis, layak untuk dibakar saja. Golongan-golongan ini seumpama sampah yang dikumpul daripada rumah, terus masuk tu sampah, bawa ke tempat pembakaran, dibakar. Itulah orang yang tidak ada ruh Al-Quran sepatutnya. Sepatutnya macam itulah yang tujuan kita hidup ni, untuk Allah kata demi Al-Quran tadi, terpaksa tak mana pun kena dengan Al-Quran. Innal muntaqimun, kami tak akan menyiksa mereka, kami tak akan menyiksa mereka yang tadi pada perang Badar, maka selesai masalah. Habis cerita bab kejahatan orang, kedegilan Arab jahiliah, kesombongan Arab jahiliah. Dalam erti kata, mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang berikut Allah buat dipanggil ayat dalil nakli, dalil nukilan. Allah nukilkan cerita untuk diambil pengajaran oleh orang Arab jahiliah dan untuk kita semua. Maka Allah ceritalah bab Fir'aun, cerita Fir'aun, cerita Musa. Kenapa dalam Al-Quran paling banyak kisah Nabi Musa? Kerana pattern ataupun suasana Nabi kita dengan Nabi Musa hampir sama. Dia punya pattern masyarakat dia. Dia hampir sama dengan ujiannya, dengan kedegilan masyarakatnya, hampir sama saja bentuk dia. Maka batulah. Maka Allah cerita kepada Musa supaya orang terima kitab Al-Quran pun boleh mengambil pengajaran daripada kisah kedegilan Israel, Kibti dan Sibti untuk mengikuti Nabi Allah Musa. Maka Allah ceritalah. Saya laju pasal dia ni dah. Kita belajar surah Ghafir dulu. Walaqad fatanna qablahum qawma fir'auna waja'ahum rasulun karib. Dan demi sesungguhnya sebelum mereka, kami telah menguji kaum Fir'aun. Allah kata, sebelum kamu orang Arab ini, aku dah uji dah kaum Fir'aun. Dia dengan Nabi Musa. Dan mereka telah berdatang oleh seorang rasul yang Nabi Musa yang mulia. Waja'ahum rasulun karib. Kami hantar Nabi Musa, rasul yang mulia, pergi jumpa dengan Fir'aun. Ini rekas ya. Dalam bentuk rekas penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka an addu ilayya ibadallahi innani lakum rasulun amin. Maka Nabi Musa dah puah-puah pujuk Firaun, puah-puah bermusyarak dengan, ingat tak? Kasih rajulul mukminin. Dalam musyarak majlis raja, dalam musyarak Haman, Qarun, berbagai-bagai bentuk hari-hari. Dan benda ini makan masa puluhan tahun. Nabi Musa pergi tabligh Firaun, masih lagi tidak berubah. Maka last sekali Nabi Musa kata, apa kata? Dia kata, an addu ilayya ibadallah, wahai Firaun, dah, wahai Firaun, berikanlah kepadaku wahai hamba Allah, yang ni bangsa orang Israel tadi, orang Sibti, apa Sibti bagi akulah, aku nak bawa dia. Kalau kamu dah tak nak ikut aku, kalau kamu dah tak nak ikut ayat-ayat Allah, kamu tak dengar aku cerita macam mana pun tentang tauhid Allah, maka aku nak tolong kamu satu saja, bagilah pasal bangsa aku ini, kamu selalu menzalimi dia, yang ni bangsa Israel ni, bangsa Sibti, Qibti, bangsa Firaun.
masa yang bersama-sama negro tu. Sifti bang daripada kalangan Israel lah, daripada Nabi Allah Yakub lagi kisah dia. Nabi Allah Yakub yang pergi, yang Nabi Allah Yusuf bawa dia pergi ke Mesir dulu dah. Daripada sejak tu sejarah kenapa orang Mesir ini berada di apa tu Mesir. Dan ini pun orang Yahudi tanya Nabi ni, kenapa sejarah, kalau kamu tahu wahai Muhammad, kenapa orang Israel berada di Mesir? Maka itulah surah Yusuf. Diceritakan surah Yusuf, sejarah Nabi Allah Yusuf, bagaimana golongan-golongan ini telah pergi ke Mesir. Kaitan dia. Innilakum rasulun amin. Sungguhnya aku ini seorang rasul. Dia ceritakan diri dia, aku seorang rasul yang mulia, dia utuskan oleh Allah kepada kamu untuk memperbetulkan akidah kamu wahai Fir'aun. Tapi kamu sombong. Maka dengarlah wahai Fir'aun, memandangkan aku ini seorang rasul. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Maka jangan kamu sombong, takabur dengan Allah wahai Fir'aun dan seluruh pembesar-pembesar Fir'aun. Ini atikum bisultanin mubin. Sungguhnya aku mujizat bagi kamu yang jelas nyata. Dibawa mujizat dia dengan tongkat dia, dengan bawa ketiak tu ada apa api tersebut, mujizat jelas. Tapi masih lagi tak pakai, masih lagi tak percaya orang Fir'aun. Fir'aun ini maka dia berdoa lah. Jadi bila degi cerita, Musa kata biar aku bunuh sendiri Musa ini. Maka bila Fir'aun dan surah Ghafiq itu dia nak bunuh Musa, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit di sini ibrah untuk kita. Apa-apa sahaja masalah kita, apa-apa sahaja emergency untuk kita, apa-apa sahaja musibah yang menimpa kita, dah, langkah yang pertama kita kena sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung dengan dia. Dah, wa inni apa dia? Dan sungguhnya ustu bi rabbi, aku memohon perlindungan bi rabbi daripada Tuhanku, wa rabbika Tuhan kamu, antara jumud yang kamu nak bunuh aku ni, daripada kamu orang zalim, daripada nak bunuh aku ni, aku hanya Tuhan aku saja boleh menyelamatkan aku, tidak ada selain Tuhan aku yang boleh menyelamatkan aku. Waktu mengesahkan Allah dalam berdoa, tauhid fi doa, tak boleh menyeru pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak sampaikan oleh Nabi Allah Musa. Wa in lam tu'minu li fa'taziluni, dan sekiranya kamu tidak mahu beriman kepada Rasulku, maka putuslah hubungan dengan aku, jangan mengganggu aku lagi lah. Aku nak keluar, nak bawa aku punya kalau boleh orang Israel ni, bangsa Sibti ini. Maka Nabi Musa berdoa lagi. Fada'a rabbahu, maka dia berdoa lagi dah. Setelah Musa berputus asa daripada imam mereka lah, maknanya dah puas jemu lah. Dah jemu nasihat demi nasihat, berpuluh-puluh tahun nasihat demi nasihat, tak pakai-pakai juga. Maka Nabi Musa pun rasa cukup dah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia merayu kepada Tuhannya. Fada'a rabbahu, wahai Tuhanku, sungguhnya orang ini, annaha ula'i qaumun mujrimu, seseorang kaum yang bersalah. Kaum yang mujrim, kaum yang bersalah kerana tak nak terima aku cerita tentang ayat-ayat kamu. Dia tak nak terima, dia degil. Maka dia orang yang bersalah kerana amalan-amalan yang musyrik kamu. Maka amalan dia tidak mengikut seperti mana ajaran kamu. Maka dia masuk hukum orang bersalah, mujrimun. Orang paling tepat bersalah, bukan berdosa. Paling tepat dia berdosa. Bila berdosa dia hukum bersalah, waktu itu mujrimun. Dah pasti dah ini orang dia, maka dia berdoa kepada Allah. Maka Allah pun bila kita dalam keadaan kita dianiaya, pertama dalam kita penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga dalam usaha kita betul-betul nak membawa kepada kebaikan, maka insya-Allah Allah terus makbulkan doa tersebut. Itulah tujuan kita ni, bila kita ikhlas, bila kita baca Quran, duduk beramal sama sekali, berdoa dengan Allah, maka Allah akan maha melihat, maha mendengar. Bukan setakat lirikan mata, bahkanlah hati kita pun Allah maha mendengar. Atas faktulah bila kita baca Quran, setiap perkara kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai kita tak faham pun kita kena mengiyakan, wahai Allah, benar sekali Quran kamu, cuma aku saja tak faham, berilah kefahaman. Tengok, macam tu sekali. Bila kita baca Al-Quran tak faham, baca tak faham juga,
Kita kena membenarkan. Al-Quran benda yang membenar. Sikit pun tak boleh ragu dengan dia. Yang ragu yang salah. Kita ini minta dengan Allah supaya Allah bukakan kefahaman kita. Supaya kita diberi kefahaman tentang Al-Quran ini. Sebab kita tu. Maka bila macam tu berdoa. Apa-apa saja kita berdoa dengan Allah SWT. Dengan membenarkan kitab Al-Quran tersebut. Maka Allah pun terus keluar. Bagi arahan kepada Nabi Allah Musa. Apa dia? Fa'asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Lalu diperintah kepadanya. Pasal Allah makbulkan doa dia. Pasal dia hanya berdoa kepada Allah semata-mata. Hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Nah, maka Allah perintah. Bawalah hamba-hambaku. Fa'asri bi'ibadi lailan. Bawalah kepada hamba-hambaku yang ini pengikut-pengikutmu. Yang di kalangan orang-orang Israel ini. Keluar pada waktu lailan. Pada waktu malam. Innakum muttaba'un. Sesungguhnya kamu pasti akan diikuti. Askar-askar Fir'aun akan kejar kamu. Nak bunuh kamu juga. Wahai Musa dan wahai pengikut-pengikut kamu. Maka Nabi Musa pun larilah malam tu juga. Dia lari, dia berkumpul. Maka nak Fir'aun kejar. Maka sampai di laut, maka dia pun Allah perintahkan untuk pukul laut, maka dia pukul laut, maka laut belah, maka dia cross laut tersebut. Watrukil bahra rahwan. Dan tinggallah laut itu dalam keadaan tenang. Bila kamu lepas ke seberang sana, biarkan, jangan buat apa-apa, biarkan laut tenang. Ombak-ombak memang tak ada lah. Bila pukul laut, ombak stop. Pasal apa? Allah perintahkan angin, jangan tiup ombak. Pasal Allah, Allah ada kuasa luar biasa untuk buat sesuatu. Tetapi kita tak pernah meminta dengan Allah hak luar biasa Allah. Apa-apa benda yang sukar sangat, benda-benda yang tak mungkin dengan asbab dunia, kita kena minta dengan Allah. Wahai Allah, kamu ada kudrat luar biasa, atas luar biasa kamu, qabul, bagilah. Itu yang kita pernah minta sebenarnya. Tapi jarang kita guna senjata berdoa kepada kuasa luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lakukan apa saja pasal sikit saja bagi dia. Tapi dalam zikir pagi petang kita, kita dah ada dan zikir pagi petang insya-Allah situ merangkumi perkara-perkara luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala dah. Subhanallah bihamdi apa tu? Last kali tu. Subhanakallah tak ingat. Bi kalimat ya, ingat apa dah? Subhanallazi bi A'udzu bi kalimatil a'udzu bi kalimatil apa? Tak ingat biarlah. Nak cepat tak ingat ah. Yang tiga kali tadi pagi, zikir pagi tadi. Yang masa segala tinta laut, laut apa Allah boleh makbulkan segala, Allah boleh ampun dosa kita dia. Oh, last kali doa tu. Tak apalah, kita dah kita doa pagi petang dah buat tu insya-Allah. Itu merupakan perkara-perkara luar biasa, senjata yang kita perlu minta apa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ini amat-amat suka sangat bila kita minta dengan dia. Lagi banyak kita minta lagi dia suka. Lagi banyak kita minta lagi dia suka. Dengan faktor kita minta itulah sebenarnya Allah akan beri rahmat dia kepada kita. Pasal kita bergantung dengan dia, tak sombong dengan dia, tak rasa cukup. Apa-apa dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar mohonlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka innahum biarkan macam tu, jangan kamu usik lagi. Kau sana innahum sesungguhnya jundum, maka tentera-tentera Fir'aun mughraqun, akan ditenggelamkan hingga binasa. Maka diminta hingga tenggelamkan semua sekali. Maka cara itulah, maka negeri Mesir kosonglah. Yang ada negeri Mesir ialah orang-orang yang lemah, kaum perempuan, budak-budak, orang baik-baik. Yang jahat-jahat tentera kerahan dengan tentera-tentera dia, semua orang yang sado-sado ini, semua sekali pasal dia bersekongkol dengan Fir'aun, dia suka dengan Fir'aun, Allah masukkan dalam hati dia semangat berkobar-kobar. Malam hari pun nak pergi tangkap Nabi Musa. Itulah, tengok. Allah boleh masukkan hati, nak marah Musa, nak bunuh dia tu, dia gerakkan semua. Yang ada, yang naif, yang miskin, yang susah, yang baik-baik saja dengan segala tanaman dia, segala kebun dia, segala binatang ternak dia, segala kemewahan di Mesir. Itaf saya mengatakan, kemudian balik bangsa Israel pergi ambil segala kekayaan hasil negara Mesir itu untuk menggantikan kaum Kibti yang Allah dah bunuh dah ketika tenggelam bersama Fir'aun tadi. Kam taraku, berapa banyak min jannatin, dari kebun-kebun, dari taman-taman,
Kam taroku, berapa banyak mereka meninggalkan min jannatin, daripada kebun-kebun di Mesir sebut, dan wa'uyunin, mata-mata air, perhiasan cantik-cantik, semua mereka tinggalkan sebab mereka dah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wazuru'in wa maqamin karib, dan berbagai-bagai jenis tanaman, tempat-tempat kediaman yang indah-indah, rumah apa-apa, besar rumah macam mana pun, semua mereka tinggalkan. Pasal Allah wariskan hal tersebut kepada kaum yang lain pula. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan juga kemewahan hidup yang mereka sekian lama berusaha menikmati, berpuluh-puluh tahun mereka membina kehidupan dengan sekelip mata sahaja, pasal mereka durhaka dengan Allah, Allah hancurkan mereka, tinggal harta untuk pewaris-pewarisnya tu, eh? Tinggal harta macam kita, banyak harta macam mana pun kalau kita tidak guna untuk Allah, takut ni menjadi menjadi beban untuk kita nanti, tak menjadi harta kita untuk harta kita di hari akhirat. Harta kita ialah harta yang kita infakkan untuk jalan Allah, itu je harta kita. Nakkah kita ni pergi-pergi menemui Allah, kosong harta kita kat sana? Itulah pentingnya infak. Infak ialah harta kita yang kita letak di hari akhirat supaya Allah tukang kumpul untuk kita aja. Allah kata aku nak pinjam. Setakat tu Allah, maknanya Allah amat-amat berharap sangat hambanya nak masuk syurga kena banyak infak. Sebab tu yang saya baca hadis dulu, hadis wanita ini ramai masuk neraka. Sebagai besar wanita jadi ahli neraka. Dia pergi jumpa Nabi. Wahai Nabi, bagaimana kami ini wanita-wanita ni ahli neraka aman, sebagai besar neraka ala wanita ni? Nabi katalah, pasal kamu, mulut kamu banyak, mulut kamu suka beletir. Lepas tu betul-betul Nabi kata, cara mana? Satu cara saja wahai wanita, kamu nak masuk syurga kena berinfak harta. Nampak tak? Infak harta ni satu-satu cara nak masuk syurga. Nah, Nabi dah pesan wanita-wanita tadi dah. Wanita-wanita yang mulut banyak, yang suka beletir ini, yang suka menghina suami kerana tidak nak menghormati suami. 100 suami yang baik, 1 suami yang jahat, 1 tu yang hari-hari beletir. Maka itu punca sebagai besar wanita masuk neraka. Maka bagaimana wahai Rasulullah, nyayanya kami ni, saya ubah cakap lah sebelum mudah-mudahan kita faham. Bagaimana kita ini ramai masuk neraka? Nabi kata, satu cara, bertambahlah kamu infak wahai wanita-wanita. Nampak tak? Mana infak satu saja senjata untuk menjadi ahli syurga. Kenapa? Karena di sana harta kita kumpul. Untuk mati, pergi jumpa dengan harta kita balik. Yang harta kita tinggal dunia ini, untuk pewaris-pewaris kita, makan banyak-banyak, menjadi makan cacing dan cekrik dalam kubur nanti. Itu je kita ni. Tapi kalau bakhil dengan harta kita, pasal kita rasa bila kita infak harta kita habis, itulah syaitan. Syaitan kata kalau kamu infak, kamu akan miskin, harta kamu habis. Berbeza. Allah kata nak bahagia, nak selamat, infak. Syaitan kata harta habis. Dua-dua tadi, wallahu ta'ala ala, semoga Allah tambahlah kita berinfak. Nak 10 terakhir dalam bulan Ramadan, usahalah. Bagaimana sekalipun usahalah, 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ini, pejamlah usaha, cari mana-mana untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba bayangkan, 1000 bulan kalau terkena malam. Bukan 1000 bulan, lebih lagi daripada 1000 bulan untuk orang buat apa saja amal dalam bulan 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Kadzalika, kaza sikit lagi, kadzalika wa awrasnaha qauman akharin, maka kami jadikan harta-harta yang mereka tinggal tadi di Mesir tadi, alhamdulillah, orang baru. Ada pendapat mengatakan oleh kaum Bani Israel balik, yang mereka hina, yang mereka torture sebelum ini. Maka ayat yang ke-29 kita sambung besoklah. Sampai esok, pasal dia masuk tajuk Allah cerita lagi bab sama lagi ni. Fama bakat alaihi musamau wal ardu wa ma kanu munzirin. Orang yang mati semacam ini, orang yang mati kena kejahilan, kena kesombongan ini, sikit pun dia mati, orang tak kisah pun. Tak ada orang sedih, tak ada orang, tak ada apa-apa pun. Masa mati macam tu lah ya. Maka mereka dibinasakan, tidak ada ditangisi oleh orang langit dan bumi atau penduduk-penduduknya. Mereka tidak bertempur lagi, Tuhan matikan semua sekali. Walaqad najaina bani Israel min al-azabil muhit. Maka kami selamatkan bani Israel yang bersama-sama dengan Musa, kami selamat dengan dia.
min Fir'auna dan dengan Fir'aun itu innahu kana aliyan innahu kana kana aliyan minal musrifin. Dan penasaran Fir'aun pada Israel tadi, lawat semua tak kebur, maka dia telah melampaui batas dalam kehidupan seharian dia. Habis ha, itulah maknanya ayat 32, kisah orang Arab jahiliah balik. Kembali pada, dah kita dah cerita dah dalil akli, dalil akli, dalil nakli Nabi kisah Nabi Musa. Maka setengah orang, sekadar mendengar cerita macam ini, dia menusuk kalbu dia supaya berubah. Setengah orang, patut Al-Quran diperbagaikan. Setengah orang, dia nak Allah ceritakan bab ancaman. Oh, ancaman sekian-sekian, ancaman sekian, dia rasa nak berubah. Setengah orang, diberi khabar gembira baru nak berubah. Berbagai-bagai bentuk otak manusia, maka Allah perbagaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang penting, ibrah ataupun tujuan Allah buat ayat-ayat dia dapat difahami oleh semua hamba-hambanya. Kalau hamba fahami, barulah hamba, hamba kenal Allah, hamba kenal Rasul dia, hamba meyakini hari akhirat akan berlaku. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tardha wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله